Sudah lun sejumlah orang yang diduga tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah ruang kerja serta pendopo Bupati Bener Meriah. Dengan ikut diamankan personil Brimob, penggeledahan juga berlangsung pada ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Bener Meriah. Namun demikian, tidak satupun di antara petugas ini bersedia memberikan keterangan. Beredar kabar di kalangan jurnalis, penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan atau OTT di Aceh pekan lalu. Dari Redelong, Muslim Arsani, Serambi On TV.